Iya, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya dengan saya Johannes Tanto. Oke, iya. Anda masih ingat yang sebelumnya saya sudah review yang satu bedroomnya dan juga yang dua bedroomnya. Kini yang tiga bedroom. Oke. Tiga bedroomnya nanti ini ada dua tipe, ya. Ada yang tipenya ini biasa, dan juga ada satu lagi dia yang benar-benar private lift. Oke, jadi langsung dari lobby, dari parkiran bisa langsung masuk ke unitnya. Oke, wow, sangat istimewa sekali yang nanti kita akan review. Tapi kali ini saya akan review yang tiga bedroom aja, bukan private lift. Oke, luasnya itu 97 meter. Oke. Ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, dan juga view-nya dia ke arah city view. Anda pasti penasaran kan bagaimana si unitnya di Celadon apartemen ini, tentunya yang 3 bedroom. Yuk, tidak berlama-lama lagi, kita saksikan video ini. Let's go. Selamat datang di YouTube channel saya yang tertera pada layar kaca Anda saat ini. Saat ini saya berada di sebuah apartemen, ya. Kembali lagi bersama saya, ya. Dengan saya Johannes Tanto, ya. Saat ini saya akan berada di sebuah apartemen, yaitu apartemen Celadon. Ya, yang seperti Anda lihat, ya, di tengah-tengah sebelum kita masuk ke kamar, Anda bisa lihat void, ya. Void dari bawah dan di paling atas kiri. Nah, yang di atas itu sudah ada kanopinya sehingga tidak ketika hujan dia tidak tampak masuk ke dalam area koridor ini. Wow, apartemen ini apartemen 3 bedroom dengan luas tanah, luas bangunan 97,3 meter. Oke, yuk kita masuk ke dalamnya. Sudah dilengkapi dengan dapur. Wow, dan juga yang di sebelah sini adalah ruang makannya. Wow, ruang makan, dan juga ini dapur. Dapurnya ini didekor sangat mewah sehingga terkesan orang yang tinggal di apartemen ini sangat-sangat nyaman. Wow, keren sobat. Apartemen ini 3 bedroom ya, dan di ruang keluarganya ini dia bisa melihat view ke arah jalan tol ataupun ke arah city view. Oke, kita lihat yuk. Wow, ke arah city view. Dan di sebelah sini ini adalah tempat untuk koridor AC. Jadi apartemen ini sangat-sangat rapi karena koridor AC-nya dia ditutupi dengan pagar. Jadi kelihatan tampak lebih rapi. Nice. Oke, kita tutup lagi. Kita kunci. Ya, berada di dalam apartemen ini, ketika kita kunci semuanya, apartemen ini tuh sangat teduh ya. Di 3 bedroom ini sangat teduh sekali, jadi tidak dengar tetangga-tetangganya. Nah, ini master bedroomnya. Master bedroomnya juga dia bisa melihat view ke arah city view. Oke, Anda bisa lihat. Wow, nyaman ya guys. Dan juga sebelah sini adalah working closetnya sedikit karena di sini ditaruhin untuk lemari, ya. Yang dimana lemari ini ketika Anda mandi bisa langsung Anda ganti di depan lemari sebagai area working closet dari kamar mandi.
Wow, nice. Nice. Wow, nice ya. Yuk kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya sudah sangat lengkap. Dan juga di samping sini adalah area showernya. Wow, nice. Wow, ini showernya. Dan juga tempatnya water heater ini sudah tersedia di unitnya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Oke, kita bisa lihat ketika kita keluar kamar, Anda bisa visualisasikan ketika Anda tinggal di apartemen Celadon ini. Oke, kita lihat dulu ruangan kerjanya yang biasanya disebut dengan ruangan anak, ini bisa difungsikan sebagai ruangan kerja. Wow, nice. Cakep sobat. Cakep banget. Wow. Dan di samping ruangan kerja ini juga ada kamar mandi lagi. Wow. Cakep sobat. Yuk, kita lihat kamar tidurnya, yaitu yang biasa disebut dengan kamar tidur anak. Wow. Nice. Nice. Ya, Anda sudah lihat ya video yang sudah saya review pada hari ini. Oke, jika Anda suka dengan video yang saya buat pada hari ini, jangan lupa ya klik tombol like, comment, share, and subscribe di YouTube channel saya. Oke, dan juga bagikan video saya ke semua orang ya, termasuk saudara, family, ataupun semua teman, sehingga semuanya bisa melihat video ini dan tertarik dengan video ini. Oke, akhir kata, jika Anda ingin meraih mimpimu, kejarlah mimpimu, dan jadilah berkat buat kita semua. See you and God bless you.